Nah, di ajang kali ini mereka membawa, menghadirkan dua electric vehicle terbaru mereka. Ya, kalau sebelumnya sudah ada MG ZS EV, MG 4 EV, dan sekarang tambah dua lagi nih. Ya, yaitu MG ES EV dan di samping saya MG Maxus 9 EV. Nah, dari semua model ini yang paling menarik perhatian saya adalah ini. Ya. Mungkin ada yang udah familiar ya. Kok bentuknya sama tapi mereknya MG. Nah, kita bahas yuk. Setidaknya ada 7 fakta menarik tentang MG Maxus 9 EV. Nah, fakta pertama ya. MG Maxus 9 EV bisa dibilang sebagai premium luxury MPV full elektrik pertama di dunia. Ya, karena MG menghadirkan Maxus 9 EV ini sebagai pelengkap varian model electric vehicle mereka. Kalau sebelumnya sudah ada yang bentuknya modelnya compact SUV, ya, modelnya hatchback, ya, dan di IMS kali ini ada juga yang modelnya station wagon. Nah, ini yang paling menarik nih menurut saya, dan kalau lihat dimensinya udah pasti tahu dong ini buat berkompetisi dengan siapa. Nah, ya, yang udah eksis nih, yang udah ada di hati masyarakat, Toyota Alphard atau Toyota Velfire. Jadi betul sekali, kalau kawan Sound & Machine udah pernah nonton video kami sebelumnya, udah pernah nonton belum? Makanya subscribe dulu ya. Oke, kami berikan link videonya di deskripsi ya. Sebelumnya kami udah pernah membahas mobil ini yang bentuk modelnya sama persis, yaitu Maxus Miva 9 di ajang Gias 23 lalu. Nah, ini benar-benar sama persis ya, hanya ganti logo saja. Kok bisa begitu? Ya, karena kalau kita runut ya, Morris Garage MG ini berada dalam naungan grup holding SAIC China yang juga membawahi Wuling Motors, membawahi beberapa merek lainnya. Nah, kabarnya ya, kabar yang kami terima, Maxus ini sudah diakuisisi oleh MG. Jadi MPV mereka ini yang fully elektrik pertama di dunia diakuisisi dan di rebadge menjadi Morris Garage. Oke, kalau kalian berkesempatan datang ke dealer MG ya dan menemui MG Maxus 9 EV ini, kita bicara dimensinya. Dia ini lebih besar dari Toyota Alphard ya, sebagai pembandingnya ya. Jadi ini wheelbase-nya lebih panjang ya. Wheelbase-nya mencapai 3 meter. Lalu panjangnya kalau dibandingkan Toyota Alphard lebih panjang 30 cm. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah dapat benefit kabin yang lebih lega, lebih luas volumenya. Nanti kita buktikan. Nah, fakta berikutnya nih ya. Nah, betul kan? Ya, kabinnya lebih lega. Ya, dashboardnya juga menjorok ke dalamnya lebih panjang. Ya, karena itu benefit dari wheelbase yang lebih panjang dan dimensi panjang bodinya juga efeknya bisa dapat kabin yang lega nih, gitu. Nah, setidaknya dia ada 3 keunggulan ya. 3 fitur yang ditawarkan di MG Maxus 9 ini. Ya, pertama, ya, dia mengunggulkan double panoramic sunroof. Nah, kedua, dia mengunggulkan jok captain seat yang posisinya benar-benar enak banget, comfort banget, cozy. Nah, ketiga, individual touchscreen. Itu ada di penumpang belakang ya. Khususnya di yang di jok captain seat tadi. Nah, di dashboard ya, ini benar-benar sama persis seperti Maxus Miva 9 yang pernah kami bahas di video sebelumnya ya. Ya, ini ada dua layar utama ya, terpisah. Di tengah ini layar untuk
entertainment, untuk beberapa pengaturan kontrol mobil, ya. Lalu yang di depan ini mungkin berfungsi sebagai speedometer sekaligus MID juga, gitu. Setirnya palang 2, ya. Dan ini ada wireless charging, ya. Konsol tengahnya bertingkat, ya. Di atas ada buat cup holder, di tengah bawah, bagian bawah juga bisa menyimpan mungkin satu buku bisa ini, ya, karena lega, lebar banget ini, ya. Di bawah pengaturan AC ini ada soket untuk USB, ya, buat Type C juga ada soket charger. Lalu konsol tengahnya juga ada tuh, wah, dalam sekali nih, ya. Oke, dan joknya pengaturannya fully electric, ya. Nuansa yang ditawarkan ini cukup mewah, ya. Jadi ini materialnya soft touch semua nih, tuh, hampir semua soft touch. Bahkan nih di bawah juga nih. Oke lah, cukup keren ya. Jadi ada paduan nuansa kulit ya, yang panel soft touch ini. Terus ada yang motif ala-ala Kevlar, ya, juga aksen black piano, ya, juga aksen aluminium. Nah, paduannya sih pas banget sih menurut saya. Jadi menambah kemewahannya dia nih, begitu. Nah, ini juga ada nih lampu baca. Oke, buka. Oke. Oh, buat buka ini. Oh, ternyata buat buka pintu kiri kanan di dari atas nih ternyata ya. Saya pikir ini buat sunroof. Oke. Oke. Yuk kita cobain jok baris keduanya. Oke. Wah, tuh benar kan? Lega ya, joknya juga benar-benar mewah banget. Yuk kita cobain nih. Wah. Wah, benar-benar menopang badan banget ya. Ini benar-benar first class nih, lounge on the wheel nih. Ya, inilah yang diunggulkan nih, captain seat, dual panoramic sunroof, ya, juga ada individual touchscreen nih. Nah, ini. Ah, sip. Ya. Ini dia nih, individual touchscreen nih. Ya. Nah, buat pengaturan posisi tempat duduk secara elektrik, ya, pengaturan ini apa, penghangat di kursi, ya, juga untuk sirkulasi udara juga bisa diatur dari sini semua nih, gitu. Nah, ya, kalau kabinnya lega banget, gimana kalau bagasinya nih, yuk kita lihat. Oh, udah power back door ya. Oke, jadi ini tiga baris ya, tiga baris konfigurasinya ini sih 70-30 ini, bukan 60-40 ya. Dan ini lantainya rata ya, ini jok baris ketiga ada relnya, jadi bisa dimaju mundurin ya, juga bisa direbahin ke depan supaya bisa dapat bagasi yang lebih luas lagi kapasitasnya. Oke, kita coba ya. Nah, gini nih ya, meskipun nggak rata, tapi paling nggak dengan sandaran jok baris ketiga direbahin, ini bisa nambah volume bagasinya nih ya. Ya, taruh dua tas golf bisa lah, oke? Ya, jadinya bertingkat nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya, sumber tenaganya ya, motor listriknya. Weh. Oke, udah hidrolik nih, ya, keren nih. Oke, dan ini laci penyimpanan ternyata, ya, motor listriknya nggak bisa dilihat langsung. Berarti sama dengan Maxus Miva 9 nih, ya. Nah, ini ada travel charger di bagian dalam ya. Tapi kami menduga ini sama persis dengan yang ada di Maxus Miva 9, ya. Hanya saja pada saat perkenalan, MG Indonesia hanya mengklaim kalau ini punya jarak tempuh sampai dengan 540 km ya, dengan pengisian fast charging dalam waktu yang cepat
cukup singkat, 36 menit saja. Nah, tapi belum tahu nih apakah dari posisi 10-20% sampai full atau dari nol gitu. Kita tunggu aja ya kejutan dari MG ya. Oke. Oke. Fakta terakhirnya adalah ya ini statusnya baru diperkenalkan. Jadi belum resmi dijual. Ya, sebelum syuting video ini saya udah konfirmasi ke langsung ke Pak Arif ya kalau ini statusnya masih tahap studi untuk dijual. Tapi paling nggak mereka menepati janjinya nih. Sebelumnya mereka bilang akan membawa Maxus 9 ini dalam waktu dekat dan dibuktikan di ajang IMS 2024 ini. Nah, lalu kalau memang jadi dijual, berapa sih harga yang pas? Nah, boleh ya tulis di kolom komentar ya. Sebagai perbandingan ya, Maxus Mifa 9 yang sudah kami review sebelumnya di ajang GIAS 2023 lalu, dia pasang harga sampai dengan 1,5 miliar. Nah, ini kalau memang tahapnya berjalan lancar dan diputuskan untuk diproduksi di Indonesia, ya bisa jadi harga jualnya di bawah 1,5 miliar. Itu pun belum termasuk tambahan insentif dari pemerintah, mengingat mobil ini juga full elektrik ya, gitu. Oke, kita tunggu aja nih kejutannya dari MG ya. Ya, semoga memang studinya bisa meloloskan ini bis dijual atau dipasarkan di Indonesia. Jadi biar makin banyak pilihan nih ya untuk mobil elektrik yang kelas premium, apalagi yang bentuknya modelnya MPV luxury seperti ini. Oke. Nah, gitu kawan Sonar Mesin ya. Review singkat kami 7 fakta menarik tentang MG Maxus 9 EV. Nah, kira-kira gimana nih menurut kawan Sonar Mesin nih ya? Ini mobil layak nggak sih dijual di Indonesia nih? Ya, boleh dong komentarnya, tulis di kolom komentar ya. Kalau suka video ini juga silakan likes dan share sebanyak-banyaknya supaya kami dapat terus memberikan edukasi informasi seputar dunia otomotif. Selalu ingat subscribe juga channel kami ya. Oke. Oke, segitu dulu dari saya Om Anto dari perhelatan IMS 2024. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.